menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM esok. Secara tidak rasminya, pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim sah bakal diangkat selaku Presiden FAM ke-6. Dan kini mata peminat bola sepak pasti fokus kepada siapakah gerangan atau individu yang akan mengisi kerusi nombor 2 bagi penggal baharu. Kita ikuti bingkisan yang disediakan. Walaupun mempunyai nakhoda yang beriltizam tinggi, namun tidak ada gunanya jika kru kapal sekadar menjadi penumpang yang tidak mampu menyumbang kepada kemantapan pelayaran. Bakal Presiden FAM, Tunku Ismail Sultan Ibrahim memerlukan pasukan yang kuat untuk membawa bola sepak Malaysia ke era baru lebih gemilang. Justru, timbalan Presiden juga perlu memainkan watak penting dalam merencana dan melaksanakan matlamat persatuan. Dua tersedia untuk beberapa calon mencuba nasib, termasuk tiga nama yang sudah sinonim dengan pentadbiran bola sepak tempatan. Antaranya, penyandang jawatan yang juga pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Kelantan KAFA, Datuk Seri Afendi Hamzah. Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Selangor, FAS, Datuk Seri Subhan Kamal, dan termasuk calon muka baru, Datuk Wira Muhammad Yusof Mahdi dari Persatuan Bola Sepak Negeri Melaka. Peluang ketiga-tiga calon dilihat seimbang. Namun pastinya, penyandang Datuk Seri Afendi Hamzah tidak mahu melepaskan jawatan yang disandangnya sejak 2014. Demi memastikan legasi dan perancangan terdahulu mampu diteruskan untuk empat penggal berikutnya. Manakala bagi Datuk Seri Subhan Kamal dengan semangat baru selaku Presiden FAS, tentunya tidak mahu berputih mata pada cubaan kali kedua bagi jawatan ini. Manakala calon baru Datuk Wira Muhammad Yusof Mahdi yang juga tidak harus diperkecilkan kredibilitinya. Ini kerana beliau adalah timbalan Presiden Musa, menjadi antara watak penting menggerakkan 14 ahli gabungan negeri menyokong pencalonan Tunku Ismail. Siapakah bakal menjadi orang kanan dan kiri TMJ? Semuanya bakal terjawab menerusi Kongres FAM kali ke-53. Kesemua nasib mereka akan ditentukan oleh 39 perwakilan esok.